Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, berjumpa kembali bersama channel YouTube Edward Widodo. Hari ini Rabu tanggal 17 Januari tahun 2024. Channel YouTube Edward Widodo kembali hadir mengudara untuk berbagi visualisasi kondisi terkini progres Tol Bocimi tahap 3 Cibadak Sukabumi Barat. Oke, seperti ini Sobat YouTube aktivitas yang sedang berlangsung di kawasan Tol Bocimi tahap 3. Terlihat beberapa alat berat sedang beraktivitas ya Sobat YouTube. Tadi pagi sempat turun hujan. Alhamdulillah hujan kembali reda ya. Oke, sekarang diterjunkan 4 unit alat berat Sobat YouTube di kawasan progres Tol Bocimi tahap 3. Dan seperti inilah aktivitas yang telah dikerjakan ya. Coba kita lihat dari samping. Oke, di sini ada satu unit ekskavator ya yang sudah menyeberang sungai. Dan terdengar suara kereta api melintas. Oke, seperti ini Sobat YouTube. Dan terlihat beton sudah mulai tersusun ya di atas sungai Cimunjul. Saat ini drone tepat berada di atas sungai Cimunjul. Kita akan geser terus untuk melihat aktivitas di kawasan Tol Bocimi tahap 3. Dan di sini ada satu unit bulldozer. Terlihat ya di seberang sungai ekskavator, kemudian fibro roller yang sedang memadatkan tanah, dan ini sedang mendorong tanah bulldozer ya. Cukup sibuk hari ini Sobat itu. Nah, di sini juga ada satu unit ekskavator dan juga bulldozer ya. Dan terlihat ada satu unit dump truck ya.
Oke, dan terlihat di sini ada truk. Nampaknya ini sedang menurunkan beton ya. Ya, ini sedang menurunkan beton sobat itu. Oke, seperti ini aktivitasnya ya. Cukup sibuk hari ini sobat itu. Banyak sekali aktivitas yang sedang berlangsung di kawasan Tol Bocimi tahap 3 ya. Oke, kita kembali lagi. Oke, mantap. Sekarang mulai terlihat sibuk, sobat YouTube. Seperti ini aktivitasnya. Mulai dikebut ya sobat YouTube. Terlihat cukup banyak alat berat yang sedang beraktivitas. Di kawasan Tol Bocimi tahap 3. Alhamdulillah di hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 ini alat berat sudah banyak ya sobat YouTube yang diterjunkan ke lokasi Tol Bocimi tahap 3. Seperti inilah aktivitas yang sedang berlangsung ya di lokasi proyek. Silahkan sobat YouTube hitung alat berat yang hari ini diterjunkan ke lokasi ya, cukup banyak. Oke, terlihat ya bulldozer sedang menghamparkan tanah. Kemudian di sini ada ekskavator, vibro roller yang sedang memadatkan, dan di ujungnya sana ada bulldozer ya. Di titik ini saja sudah ada 4 alat berat. Tadi di seberang ada satu unit ekskavator juga sobat itu. Mari kita doakan mudah-mudahan progres Tol Bocimi tahap 3 diberikan kelancaran serta seluruh pihak yang terkait di dalam proses pembangunan jalan tol Bocimi tahap 3 diberikan kesehatan, kelancaran di setiap aktivitas, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Sangat banyak hari ini sobat YouTube ya alat berat yang dikerahkan.
Mudah-mudahan di lokasi yang lainnya konstruksi bisa segera dimulai ya Sobat YouTube. Oke Sobat YouTube, mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu untuk pantauan udara kali ini di kawasan Tol Bocimi Tahap 3 Cibadak Sukabumi Barat. Di sekitar Desa Muncul ya ini, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan di dalam penyampaian maupun dari cara pengambilan gambar dari kawasan Tol Bocimi Tahap 3 channel YouTube Edward Widodo pamit. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.